tahun 2019 lalu, Kementerian Pertanian atau Kementan mulai menjalankan modernisasi pertanian. Program besar dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP Kementan ini menerapkan teknologi greenhouse atau smart greenhouse yang disingkat SGH. Pertanian dengan SGH menerapkan sekaligus menyematkan teknologi digital sebagai pengembangan pertanian modern. Teknologi SGH menjamin petani terlindung dari ancaman gagal panen akibat cuaca yang berubah-ubah. Penggunaan pupuk dan air untuk nutrisi tanaman juga semakin terukur. Smart greenhouse telah dibangun di sejumlah wilayah yang tersebar di Indonesia. Beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, bangunan SGH ini telah dibangun dengan tentunya partisipasi dari kelompok tani setempat. Di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, bangunan SGH pun telah hadir. Inisiatif kelompok tani menjadi kunci pengembangan pertanian dengan greenhouse di daerah-daerah. Nah, harapan kami tentunya dengan adanya SGH ini akan dapat meningkatkan pendapatan petani, khususnya di P4S Sayuran Garden ini. Di samping itu yang kami ketahui, P4S Sayuran Garden ini tidak hanya sebagai produksi tanaman horti, juga berfungsi sebagai pusat pelatihan petani swadaya. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa dari berbagai daerah yang hadir ke sini itu untuk mendapatkan pelatihan yang langsung dilatih oleh ketuanya bekerja sama dengan P4S yang lain sehingga semua berjalan dengan baik. Pengembangan SGH pada gilirannya akan menghadirkan pertanian smart farming. Dalam kelompok tani di bawah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S yang diketuai Nyoman Mare, tidak semua lahan anggota kelompok tani langsung di tahap tertinggi dari penerapan smart greenhouse. Smart farming didefinisikan sebagai sistem pertanian berbasis teknologi yang membantu petani meningkatkan kualitas panen secara kuantitas dan kualitas. Smart greenhouse vertigasi berbasis Internet of Things atau IoT, Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, dan the Normalized Different Vegetation Index atau NDVI hingga image processing adalah turunan dari konsep dan bentuk nyata dari smart farming. Ya, jadi SGH ini merupakan salah satu juga fasilitas kami dalam pengelolaan P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Kami adalah pengelola P4S yang memiliki misi sosial bagaimana mensosialisasikan teknologi pertanian. Kami bekerja sama dengan universitas, jadi ada permagangan di sini. Nah, di sana kami bisa memberikan informasi bahwa smart greenhouse ini adalah satu solusi masa depan untuk dunia pertanian kita, sehingga kita tetap mengarah ke kemandirian pangan. Jangan sampai kita di negara agraris sampai beberapa produk menjadi langka, harus didatangkan dari luar negeri, itu kan kasihan itu yang kalau itu terjadi begitu. Dalam satu rangkaian sistem SGH dipasang sejumlah alat sensor untuk memantau suhu penggunaan air dan kebutuhan cahaya. Dengan kata lain, petani nantinya tidak perlu lagi ke lahan pertanian untuk mengontrol langsung tanaman mereka. Pengawasan, kendali, hingga melihat perkembangan tanaman pertanian dapat dilakukan melalui smartphone berbasis Android, bisa juga dengan laptop yang terhubung dengan internet. SGH diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang terampil dan mandiri di bidang agroteknologi dan agribisnis, dengan potensi wisata dan profitas pertanian di berbagai kawasan pertanian. Kalau kita samakan dengan di punyanya Pak Mare, di smart greenhouse-nya, itu memang betul-betul sudah teknologi kan. Kalau memang kita tidak punya dana yang lebih, sangat susah untuk itu. Makanya saya berterima kasih dengan kementerian bahwa ada satu tempat lagi, tempat edukasi dengan smart greenhouse yang bagus, yang sudah dengan standar yang bagus, itu ada di desa kami. Jadi banyak hal yang bisa kita akan berikan ke masyarakat untuk melihat apa sih smart greenhouse yang benar.
Secara umum, para petani termasuk pengurus P4S di Kabupaten Buleleng, Bali, bersyukur dengan bantuan dari Kementerian Pertanian yang hadirkan Smart Greenhouse untuk meningkatkan pendapatan petani.